Jadi secara kedokteran pun tidak boleh melanggar kode etik kedokteran. Dan kalau ketahuan dengan dokter yang lain mungkin bisa dimarah. Tetapi yang namanya oknum kan jangan digeneralisir kan. Kalau memang ada, memang ada oknum. Oknum Pak, Ibu, ini sudah kehamilannya 8 bulan. Tapi maaf saya mau ke Jerman 2 tahun dua bulan. Kalau mau sama saya terpaksa cesar bu. Oh, apa apa dok, apa apa dok ya. Belum dari ibunya, Pak Dokter ini 17 Agustus ya 17 bulan 7 2017 cantik pak dokter saya situ aja pak dokter nanti anak saya ulang tahunnya diperingati satu Indonesia dia gitu ya. saya tanggal segitu aja anak saya lahirnya supaya ulang tahunnya diperingati satu Indonesia cantik pak dokter operasi situ aja tidak boleh haram kemudian suaminya juga bilang aduh pak dokter ya saya pengen punya istri saya ini original saya pengen punya istri saya asli pak dokter masih keset ya saya lewat perut aja deh biar bawahnya tetap original pak dokter gitu ya operasi cesar aja itu suaminya jadi dari dokternya ada dari istrinya ada ya dari suaminya ada gitu ya ini semuanya tidak boleh haram